Halo guys, ini aku persiapan mau unboxing banyak banget handphone. Itu ini baru saja dapat. Ini nanti aku mau bikin video buat tagih berkaca ya. Ada A30s, terus ada A10s, A50s sama Tab A. Kalau yang A50s aku udah unboxing dan mungkin ini yang aku mau start awal mungkin A10s yang kecil ya. Ini A10s. Sekarang Samsung juga lumayan spesifikasinya, ini A10s ini juga sudah ada fingerprintnya di belakang. Terus ini aku yang punya warna black, nanti akan aku taruh di dua toko yang besar di depan, yaitu ada di Size sama di Galaxy 88. Spesifikasinya juga lumayan banget. Ini RAM 2 internal 32, kamera depannya 8, kamera belakang 13 sama 2. Layarnya 6,1 rounded corner TFT, masih HD plus TFT, 6,2 in full rectangle. Prosesornya udah octa-core. Terus ada lagi yang ini A30s. A30s ini juga baru datang, aku dapat nih. Dia juga, oh ini on screen fingerprint yang sudah aku info sebelum-sebelumnya. Dia RAM 4 ini harganya kalau nggak salah 3.300.000 ya. RAM 4 internal 64, kamera depan 16, kamera belakangnya 2585. HD plus Super AMOLED. Untuk ini yang bedain kalau nggak salah sih fingerprintnya, yang jelas kelihatan fingerprintnya ada di depan ya. Infinity U display. Terus ini yang versi baru Type A. Yang ini Type A yang versi murah ya, 2 juta harganya. Dia juga dia quad core 4G 32, RAM-nya 2 GB, baterainya 5200. Keren juga kameranya. Kameranya ini ada 2 megapiksel sama 8 megapiksel AF, itu aku autofocus juga udah. Keren. Ini Tab A. Ini nanti di Samsung Experience Store Jogjatronic Mall. Oke, selain itu aku punya lagi nanti yang mau aku unboxing. Banyak banget. Ini unboxing yang nanti di Hulua. Hulua itu nanti kita taruh di Hulua, yaitu Z5. Ini Z5 IMO Z5 ini juga pertama kali yang bikin booming di iklan adalah IMO Z5, bisa video call. Terus ada IMO Z2, ini saya sudah unboxing juga. IMO Z2 saya sudah unboxing dan stoknya ini lumayan banyak banget. Baru proses input tuh, nantinya juga akan kita input semua barangnya. Wah, kelihatan dari sana tuh ya, itu dia. Oke, ini saya mau persiapan untuk unboxing. Nanti jangan lupa lihat di channelnya Tahir Berkaca ya, karena ini nanti videonya ini di channelku sendiri. Ini yang mau aku persiapkan adalah A10s dulu. A10s ini aku mau tata dulu biar keren banget ya. Wow, banyak kan ini pasti nanti yang ngomen sering, bang minta satu. Bangmu. Aku juga minta, boleh mau lah. A10s ini nanti aku mau persiapan dulu. Aku cari materi dulu karena banyak banget ya, bikin bingung sebenarnya. Kalau udah rame banget kayak gini nih, super mantel. Aku taruh di sini aja deh. IMO Z, kiranya nanti mau bagi-bagi dia kayaknya. Ini keren, mantap betul. Apalagi yang aku butuhkan ya? Apa yang aku butuhkan? Coba handphone yang ini aku rasa kurang maksimal, nanti aku mau pakai yang ini aja. Unboxing
Samsung dan lain sebagainya, nanti aku mau pakai Oppo Oppo A5 2020. Saya nggak menggunakan kamera digital yang keren-keren karena memang kita ini, saya sendiri kan karyawan toko handphone, jadinya saya memang murni maksimal menggunakan ini aja, handphone untuk ngevlog kayak gitu. Ada bonus ya setiap pembelian, ada bonus. Harga A70 sekarang berapa ya sama Oppo A9? A9 2020 4 juta. Kalau PO kemarin dapat hadiah senilai kurang lebih 600. Sekarang normal. Sambil balesin komenan orang-orang. Karena kalau di Tage Berkajaya sendiri itu ada 2 IG sama di WhatsApp, sama satu lagi di channel saya. Channel saya ada 2, Tage Berkajaya sama Jaden Family. Ini aku mau persiapan dulu, nanti biar bisa buat record. Masih sederhana saya menggunakan kayak gini. Dan apalagi ya, kayaknya saya membutuhkan ini aja deh. Ini aja biar lebih enak anunya. Apa namanya? Kalau pakai gimbal itu terlalu apa ya? Ya sebenarnya enak banget kalau pakai gimbal. Aku sukanya pakai gimbal tuh fleksibel banget kalau mau buat nyeting-nyetingnya tuh enak. Fleksibel. Kalau pakai ini kan hanya gini-gini doang. Ini jadi prosesku kalau mau unboxing seperti ini guys. Kita oke, masuk. Ulanzi ini menurutku keren juga. Ulanzi ini aku ada satu lagi untuk lampu. Aku nanti mau kasih lampu biar lebih terang lagi. Aku coba dulu. Oke, videonya bisa lebar nggak? Oh ini coba, bisa lebar nggak ini videonya? Oh nggak bisa. Ini apa sih ini? Original. Oh bukan. Aku cek dulu resolusinya belakang. Nanti malah repot kalau nggak di setting resolusinya. Resolusi kecil ya, aku yang pakai itu 720p, bukan karena saya nggak suka kamera bagus ya, tapi saya kadang sering apa ya, sering bingung kalau udah, nah ini udah cukup pas nih. Oppo A5 2020 kamera depannya juga autofocusnya cepet banget tuh, ya kan, cepet banget. Sebentar, ini aku mau siapin lampu kalau semua membutuhkan lampu. Saya pasti butuh tambahan eksternal lampu. Itu yang di belakang itu sebenarnya lampu ala-ala saya. Super keren. Mau tahu enggak lampunya ala-ala saya? Lampunya ala-ala saya. Coba. Ah, coba kita lihat. Baterainya entah, Bang. Waduh, baterainya entah. Ganti baterai saya. Oke. Ini aku modif sedikit. Biar terangnya maksimal. Sebenarnya aku butuh di agak ke tengah ya. Aku butuh agak ke tengah. Ini malah habis baterai kayaknya. Sebentar. Aku ganti baterainya dulu.
berbahaya ini karena cuman murahan baterainya, belum pakai yang alkalan bawaan ini. Penting ruangannya sudah tertutup dengan aman, enak. Oppo A5 2020 sama A9 harganya berapa? Oke, harganya A5 2020 yang 4GB 3 juta. Yang 332 2,4 364 24. Murah kan? Oke. Ini tinggal di sini doang. Coba kita lihat hasil dari lampunya. Ini kayaknya nanti aku pindah aja deh. Karena kayaknya ini terlalu terang nanti kan. Oke, coba aku lihat. Mantap, udah keren banget. Coba kalau ke depan ini nanti akan pengaruh, nah ini pengaruh kayak gini nggak apa-apa lah. Yang penting hasilnya bagus dan ini menurut aku udah keren banget. Tinggal aku geser gitu. Kita mainkan pergeseran ini dengan cara manual itu. Oke, jangan sampai dia nanti roboh, guys. Nah, roboh ya, guys. Diam, stop. Oke. Sudah keren banget. Nah, ini adalah studio saya. Keren kan? Enggak ada di dunia. Sebenarnya lebih keren lagi kalau lampunya dimatiin. Aku cek dulu ya. Wis lor, ora. Coba. Menurut aku sih bagus ya. Coba kita lihat pakai handphone yang lain. Nah, ini kan agak keren. Oke, tapi ini ganggu dengan lampu yang ada di situ mungkin, atau mungkin lampunya aku taruh di bawah aja. Ini kali ya. Tapi ini pakai apa? Oh, gini aja deh. Ini kan nggak terlalu kelihatan. Sip. Saya butuh lampu yang bisa di sini. Oke. Coba hasilnya kayak apa? Sip, bagus. Oke, agak kesana dikit memang, tapi butuh lampu penerangan yang utama. Kalau pakai lampu LED semua bagus. Cak Jani, nanti ini ngangguan aku meja nih kasir gue, Cak Jani. Terus wis putih resik. Oke guys, gitu aja. Saya mau lanjutin unboxing di semua handphone saya ini. Yaudah deh, bye 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 bye.